Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, yang saya hormati Ketua Veteran Pak Kosnadi Dan sekretarisnya Yang saya hormati Bapak-bapak semua anggota Veteran dan Ibu Yang saya hormati Pak Yai sebagai Dewan Kehormatan Ada Kiai Ayat dan Kiai Rolil Kozolik Fraksi Ketua Fraksi Riki Riko Fatan dan Wakil Ketua Pak Asad. Ada Bu Emi mana Bu Emi? Ketua Komisi. Oh ada ya. Serta DPAC yang hadir. Ya terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Bapak Teran? Sehat Alhamdulillah. Ya sejak tahun 2019 ya, ketika Mas Ahaye, Ketua Umum Partai Demokrat terpilih, bapak-bapak. Saya yakin tahu karena Mas Ahaye adalah seorang tentara nasional TNI. Ya, sejak tahun 2019 terpilih dan COVID melanda dunia dan termasuk Indonesia. Mas Ahaye selalu menginstruksikan kepada jajarannya di bawah ya, supaya memikirkan seluruh rakyat Indonesia bahkan ya meminta kepada saya sebagai ketua partai di Kabupaten ya, untuk mendampingi untuk memikirkan dan memerintahkan apalagi pada saat pandemi untuk mendampingi masyarakat di masing-masing kabupatennya, untuk mengatasi, menghadapi, mengatasi pandemi dan juga teringat kepada titip kepada veteran supaya memikirkan bagaimana untuk memantau dan uh, selalu memikirkan bagaimana keadaan veteran yang ada di kabupaten masing-masing. Apalagi Pak SBY banyak yang di sini menjadi anggotanya pada saat Pak SBY jadi tentara ya pak ya. Ya beliau selalu pasti selalu teringat. Karena saya tahu bahwa jiwa tentara itu bukan main. Cinta NKRI harga mati begitu nggih Pak ya. Ya, ya sebelumnya saya mengucapkan dirgahayu yang ke-77 ya Indonesia. Mudah-mudahan dengan sudah umur 77 tahun ini Indonesia lepas dari segala persoalan-persoalan khususnya yang melanda sekarang ini COVID-19. COVID-19 ini kan Wah begitu mencekam Pak, di Banyuwangi juga tahun lalu ya keluarga saya saja, mertua saya dua, anak saya saja, adik saya udah di rumah sakit sudah parah, tegang pada saat itu. Ya, banyak yang mengalami sakit pada saat pandemi. Nah, sekarang sudah mulai reja, mudah-mudahan ya dengan redanya COVID ini seperti tema Uh, dirgahayu pada ta tahun ini yaitu pulih lebih cepat bangkit lebih kuat, ya. sehingga kami jajaran DPC meminta untuk mengadakan pertemuan-pertemuan khususnya melalui uh, mengumpulkan veteran seharusnya sejak lama kami ingin mengumpulkan ini karena pandemi itu dan tahun ini ya saya sudah izin ke DPD Mas Emil Dardak dan juga ketua umum bahwa dalam rangka ulang tahun ini mengawali saya mengundang DPC Partai Demokrat mengundang para veteran. Saya sebagai ketua Partai Demokrat ingin, ayo saya ingin membantu karena saya tahu ya khususnya TNI Polri itu kan jiwanya itu bekerja bekerja semangat mem, berjuang untuk negara ini. Jadi saya tahulah saya sebagai seorang pekerja tidak tidak senang nganggur-ngangguran itu ya. Ada manfaatnya Polri selama bertugas bermanfaat untuk bangsa dan negara. Setelah purna tugas pun saya juga ingin ayo memikirkan bangsa dan negara ini. Melalui siapa? beri kesempatan Partai Demokrat sebagai ya. Uh, wadah dari veteran untuk menyampaikan untuk membangun bangsa dan negara, untuk membangun daerah kita masing-masing. Ya, jadi ingin saya ingin menyerap aspirasi apa yang diinginkan oleh para veteran. Saya sudah mengerti tugas saya sebagai anggota DPR dan sudah saat, saat sudah saatnya saya berbicara kepada masyarakat dan juga kepada veteran apa yang harus saya lakukan. Saya mempunyai tujuan bagaimana rakyat Banyuwangi khususnya supaya ada perubahan dan kesejahteraan. Kenapa? Karena selama tiga tahun ini, ya, saya tahu bahwa Banyuwangi ini, Pak, begitu kaya rayanya, sangat subur, makmur. Saya tahu, ya, masih banyak rakyat Banyuwangi yang kelaparan, Pak. Masih banyak masyarakat yang kekurangan, mau menyekolahkan anaknya aja susah. Benar, Pak? Ya, ya. Ini kan tidak adil. Banyuwangi ini sangat kaya, tetapi banyak yang mengalami kekurangan. Bapak-bapak pasti tahu bahwa kejadian di dunia ini, di Indonesia dan juga di Banyuwangi ini, ya kebijakan dipengaruhi oleh orang-orang politik, Pak. Kalau kita memilih salah, orang politik yang salah, ya sudah kebijakannya salah. Kebijakannya melenceng. Rakyat tidak bisa menuntut. Saya sebagai ketua partai, Pak, mohon ya bantuan para veteran yang gagah ini yang masih semangat ya memberitahu kepada rakyat jangan main-main politik lagi. Coba kalau yang dipilih oleh rakyat baik-baik, semua kebijakan akan baik. Dan Beri kesempatan saya sebagai sebagai Ketua Partai Demokrat yang diperintahkan oleh Pak SBY dan Mas Ahaye supaya membuat program bagaimana rakyat sejahtera. Saya sudah tahu Pak, sudah mengerti apa yang saya programkan ke depan. Jika rakyat Banyuwangi dipercaya kepada Partai Demokrat, saya mempunyai program Ibu-Ibu untuk bagaimana rakyat itu sejahtera. Jika rakyat percaya kepada Partai Demokrat, saya akan membuat program bagaimana rakyat sejahtera. Karena saya tahu yang diinginkan rakyat itu kesejahteraan. Bagaimana rakyat sejahtera? Bagaimana bisa layak makannya layak? Karena saya lihat di sana masih banyak rakyat yang punya rumah yang hampir roboh itu banyak, Bapak. Rumah-rumah yang jelek, yang tidak ada orang masyarakat tidur dengan alas tikar itu masih banyak. Dan ini tidak bisa dibiarkan, tidak adil bagi rakyat Banyuwangi. Makin hari, Makin hati saya terkejaulat. Saya harus bisa membantu rakyat Banyuwangi. Saya bisa, bisa. Karena ABBD kita cukup besar, kekayaan kita cukup besar. Kalau kita ngatur dengan baik, ya, membuat program dengan baik, cari orang susah itu sangat susah di Banyuwangi. Enggak ada. Karena kita punya kekayaan yang melimpah. Mudah-mudahan 2024 setidaknya dimulai dari Banyuwangi mengawali Banyuwangi kita memilih orang-orang politik yang baik sehingga bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang baik dan khususnya Banyuwangi memperoleh kesejahteraan yang sebenarnya mungkin itu dari saya dan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Bapak Michael Edi Haryanto, beserta jajarannya. Yang kami hormati pengurus PAC Partai Demokrat Banyuwangi berserta jajarannya, pengurus ranting Partai Demokrat Banyuwangi, kemudian pengurus DPC LVRI Banyuwangi, pengurus ranting LVRI Banyuwangi, dan para undangan sekalian yang kami hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmatnya pada kita sekalian dan tak lupa junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga kita mendapatkan syafaatnya amin kami keluarga besar LVRI Kabupaten Banyuwangi mengucapkan berterima kasih seluruh jajaran Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi atas undangan dan wujud kepedulian kepada para veteran. Perlu kami laporkan, Bapak Ketua, bahwa veteran ini yang ada di Banyuwangi sejumlah 112 orang. Jadi yang bisa digerakkan antara 50 dengan 60 orang. Yang lain pada lumpuh, Pak. Bapak dan Ibu sekalian, Partai Demokrat telah Menunjukkan kepada kami semua bahwa Partai Demokrat tidak pernah melupakan sejarah. Siapa yang tidak mencintai sejarah, dia tidak cinta Indonesia. Siapa yang tidak mencintai veteran, dia tidak cinta Indonesia. Partai Demokrat telah menunjukkan dengan sikap atas kepeduliannya. Tepuk tangan. Dari beberapa berita yang saya baca yang telah dilakukan oleh para pendahulu, pemimpin Partai Demokrat sebut saja Bapak Presiden ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai berikut, satu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau SBY, melalui keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2014, menetapkan Hari Veteran Nasional jatuh pada 10 Agustus. Keputusan Presiden SBY ini dilatarbelakangi oleh pernyataan Presiden pertama Bung Karno. Pada tanggal yang sama, menyampaikan tentang Hari Veteran. Hari yang bersejarah tepatnya tanggal 10 Agustus, Presiden pertama kita Bung Karno menyampaikan kehadapan rakyat Indonesia bahwa 10 Agustus sebagai hari veteran. Maka waktu itu Bapak SBY mengatakan bahwa telah saya kukuhkan melalui peraturan Presiden tertulis dan resmi bahwa 10 Agustus menjadi Hari Veteran Nasional yang saat ini kita ulang tahun. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-77. Semoga tetap berjalan lancar, dapat dipertahankan dan diamankan oleh para pejuang-pejuang yang ada sekarang ini. Saya keluarga Veteran menyampaikan selamat hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-21 semoga tetap jaya berkesinambungan <tuk> Presiden Bambang Yudhoyono mengatakan lahirnya undang-undang veteran ini memperjelas status para veteran dengan telah hadirnya undang-undang veteran semuanya menjadi jelas Veteran-veteran ini lahirnya dari undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum yang menjamin pemberian penghargaan dan penghormatan pada para veteran. Bapak Ibu sekalian bahwa SBY bukan hanya veteran. Begitu juga dengan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Kepedulannya kepada veteran sangat luar biasa. Tepuk tangan. Hal ini perlu kita ap apresiasi. Ahaye berada di tengah-tengah keluarga veteran pejuang kakeknya bernama Sukoco yang tidak lain adalah pahlawan nasional Indonesia di Jawa Timur. Kami sangat bangga bahwa Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dalam setiap sambutannya, selalu mengatakan untuk selalu peduli kepada para veteran. Anak, sebagai perwakilan veteran masa bangga, jika ada anak muda yang memiliki rasa nasionalisme dan karakter yang kuat, tepuk tangan suatu kebanggaan. Saat ini kami berada di aula ini tidak lepas dari peran Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi Bapak Mekel, Edi Haryanto beserta jajarannya yang juga peduli dengan veteran. Tepuk tangan. Ini artinya bahwa Partai Demokrat adalah partai yang patut untuk diapresiasi dan ini bukti nyata bahwa inilah baru pertama kalinya kami diundang oleh partai politik. Baru kali ini yang pertama. Kebuduliannya luar biasa. Veteran Banyuwangi akan terus bersinergi dengan beberapa pihak, salah satunya dengan Partai Demokrat dalam rangka penanaman jiwa semangat nilai juang 45. Bapak dan Ibu sekalian, tidak banyak yang kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka! 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 Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sekali, para pelaku sejarah mendapatkan vitamin dari Ketua DPC Demokrat Banyuwangi. Luar biasa! Jadi, para pejuang, para pelaku sejarah, kita bangga dengan Demokrat satu-satunya. Peduli Petran, inilah contoh yang luar biasa. Semoga yang lain-lain juga bisa mengikuti Partai Demokrat yang peduli sama pejuang sama Petran, karena Petran itu Bapak Ketua DPC Demokrat Banyuwangi lahir di medan pejuang tanpa. Ingin dipuji hanya para pejuang ini yang diinginkan Allah kemerdekaan hidup atau mati. Itu para pejuang. Kemudian Bapak-bapak isi buku itu adalah pelaku sejarah asli. Jadi yang di medan pertempuran yang menghadapi musuh-musuh semua ada di buku itu. Kalau saya punya buku satunya itu Legion Veteran yang di dalamnya para jenderal-jenderal. Kalau di buku itu disusun oleh Bapak Meskawi adalah pelaku lapangan yang asli yang berhadapan dengan musuh. Para veteran, para pejuang ini sangat cinta sama Bapak SBY karena Bapak SBY juga selaku pelaku sejarah waktu pertempuran di Timur Timur Pak SBY itu masih perwira muda Bapak SBY itu komandan batalion di 330 Bapak SBY adalah perwira muda yang luar biasa jenius kalau pertempuran macet. Waktu, waktu itu pertempuran macet 14 hari. Bapak SBY, perwira per per muda dipanggil Danjon, dimintai skenario bagaimana pertempuran ini supaya tidak macet. Di letter S itu macet 330 itu. Jadi para veteran ini, SBY ada di hati para pejuang tidak bisa melupakan SBY karena sama-sama menderita waktu di medan pertemuan jadi perurame muda itu SBY itu ganteng orangnya gagah luar biasa itu SBY Pak Michael Petran itu lahir di medan juang tanpa pamrih yang diinginkan Petran itu hanya kemerdekaan merdeka atau mati itu para veteran sudah disampaikan sama Pak Michael tuh panjang lebar kita sehingga para veteran ini semangat lagi hidup itu rasanya ingin Pak Michael ini jadi pemimpin supaya para veteran ini hidup lebih lama lagi karena bangga sekali kalau ada seorang pemimpin muda seperti ini memberi harapan atau ngopeni veteran ngerawat veteran itu tidak salah karena Bung Karno selalu menitipkan jangan melupakan sejarah berarti inilah Pak Michael merumati para veteran itu jangan melupakan sejarah yaitu maksudnya Luar biasa tadi yang diurekan oleh Pak Mekel, membuat para veteran semakin cinta, semakin di hati kita Bapak SBY itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.